Dina poean Idul Adha 1430 Salapan Hijriah Kiwari, Masjid Raya Provinsi Jawa Barat mencit sapi kurban salapan. Eta sapi kurban anu dipencit teh mangrupa titipan di antarana ti Presiden Joko Widodo, penjabar Gubernur Jawa Barat Muhammad Iriawan, turta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Eta daging kurban teh dibagikeun ka para mustahik anu ngadeg deuk ka Masjid Raya Jawa Barat. Nyakawas kitu kayaan tempat mencit ingon-ingon kurban di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat Kota Bandung poe Rebo Berang. Dina poean Idul Adha 1438 Hijriah Kiwari, Masjid Raya Provinsi Jawa Barat mencit sapi salapan. Eta sapi kurban teh mangrupa titipan di antarana ti Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iriawan, turta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sarta inohong sejena anu karurban. Eta daging kurban teh dibagikeun langsung satu tas salat duhur. Alhamdulillah tahun ini tahun 2018 ya, 2439 Hijriah, kami menerima titipan hewan kurban jumlahnya 9, ada 9 hewan kurban, terdiri di antaranya dari Presiden Republik Indonesia, kemudian dari PJ Gubernur, dari Wali Kota, kemudian dari Majlis Taklim yang ada di lingkungan Masjid Raya ini, diantaranya Al-Farod. Dan alhamdulillah dari jumlah hewan kurban yang dipercayakan kepada kami, selalu tamir masjid, selalu hadim di Masjid Raya Bandung, hanya mengelola saja dan insya Allah akan didistribusikan kepada jamaah itu sendiri yang kelihatannya sekarang juga sudah penuh berdesakan di depan. Sekitar yang biasa sudah berjalan setiap tahun, kurang lebih mencapai mustahik yang hadir sendiri itu kurang lebih ya 3.500 bahkan lebih. Eta daging kurban teh dibagikan di jero Masjid Raya Provinsi Jawa Barat ka para mustahik anu dumasar kana data jumlahna aya 4.000 urang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.